Halo guys, kembali lagi di acara Toys and Review channel Nekashok. Kali ini kita review mainan yang super gede buatan Oxbox Studio. Lihat dusnya, ini aja kira-kira mau 2 meter. Untuk buka ini kayak kita butuh bantuan mungkin 8 orang. Langsung kita buka boxnya. T-Rex Open Mouth Fashion with eyes and nameplate buatan Oxbox Studio. Jaga di sini. Kalau besar berbahaya otaknya. Payung Doraemon. Berat banget. Ini base-nya, tiangnya. Ini gimana keluarnya, gue bingung banget. Kenapa ini mata manusia? Iris ini tuh. Ada gini yang kelihatan. Guys, luar biasa besar. Membutuhkan lebih dari 10 orang untuk membuka box ini saja. Di sini seperti ini, giginya banyak. Detailnya luar biasa. Penangkapan ya. Teksturnya juga. Gue ngerasa kayak gue Monster Hunter nih, nangkap monster T-Rex. Ada waktu bungkus dia nggak ada. Ini T-Rexnya baru bangun, mau makan orang. Iya, ini payung. Payung yang paling subur dimakan. Iya, dicerna. Ini buat unboxer sejati, mesti pakai sarung tangan sama dikasih cat juga. Ya, kalau ada cat sedikit, lo harus cat sendiri. Ini satu lagi, ngecat lagi. Cat lagi buat cat di hamnya? Cat kalau ada cat kali. Oh. Cat dikit kan, penyok dikit. Penyok dikit. Ini standnya buat tempat kepalanya berdiri. Masuk ke acara paling susahnya nih, mesti diangkat. Sini dulu, yang lainnya. Iya, mesti mentoknya juga nih, jangan ada mentok. Ini ternyata harus diputer dulu, baru disker bawahnya. Jadi kalau begini dia agak oblek-oblek gitu, paling jatuh nanti itu. Satu lagi pegangin berarti. Sini ngebuka lah. Susah loh. Iya. Sekali. Yang mas kali susah banget guys. Masuknya mesti presisi ini. Mungkin harus ditidurin dulu, baru dimasukin, baru diberdiri. Guys, akhirnya suhunya turun tangan. Udah setengah jam. Pemasangannya susah banget. Guys, itu dia mainan T-Rex terbesar dan ini mainan termahal di Indonesia. Udah kita unboxing. Mudah-mudahan kalian suka video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih guys.
NANI?! Iya, kita ngopi nih. Cas dulu ya. Perlu buka T-Rex-nya nih. T-Rex kopi mesinnya kasih T-Rex kopi.